Pemirsa, persoalan guru honorer ini terus menjadi sorotan termasuk di Provinsi Jawa Timur yang paling banyak memperkerjakan guru honorer di tingkat sekolah dasar. Ya, di sisi lain lebih dari 10% dari total guru di sekolah dasar, SMP, dan SMA masih berstatus honorer. Kita simak data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total guru honorer di tingkat sekolah dasar sebanyak 99.978 orang atau lebih dari 12% dari total guru di sekolah dasar periode 2017-2018. Sementara guru honorer di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas lebih dari 11% dari total seluruh guru di tingkat masing-masing. Provinsi Jawa Timur paling banyak mempekerjakan guru honorer di tingkat sekolah dasar sebanyak 9.318 orang, disusul dengan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 7.642. Sementara di tingkat SMP, Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak memiliki guru honorer yaitu 2.919 orang. Di tingkat sekolah menengah atas, Provinsi Riau yang terbanyak mempekerjakan guru honorer disusul Provinsi Aceh di posisi ketiga dan Nusa Tenggara Timur di posisi ketiga.